banyak yang saya tulis ini maksudnya. Kalau saya tahu udah saya lihat tulis ini untuk feedback. Oh ya, situasi tindakan hasilnya itu apa? Saya memang enggak tulis, tapi ya seperti biasa setelah saya interview ini saya dapat ini orangnya ini sebenarnya cocok enggak dia bergabung dengan ininya, kategori orangnya itu seperti apa. Oke. Jadi perasaannya ada enggak ini membantu atau enggak dengan adanya interview guide ini? Membantu nggak dari seperti yang kemarin-kemarin kita biasa lakukan dengan pakai seperti ini gimana rasanya? Ya pastinya tentunya ada membantu loh, membantu ya. Terus apa lagi yang dirasakan? Apakah ada kesulitan untuk menggali starnya tadi? Tidak sih, tidak ya. Cukup dapat banyak star. Bahkan tadi enggak ada jadinya yang saya tanyakan di luar yang saya tulis berarti ngaran bebas. Biasanya kan kalau seperti ini kan kesan agak kaku gitu. Jadi kita berpatokan dengan yang ini. Jadi ya sambil waktu berjalan itu ya secara otomatis ngalir. Enggak boleh tapi mestinya enggak boleh ngalir tapi tetap harus ada ya. Benar. Ngalirnya bukan berarti kita menggali. Boleh lari dari maksudnya lari dari topik gitu loh. Oke, oke. Tapi jadi maksudnya gini, kan kita dapat pertanyaan jadi terus digali kan, dikejar, bukannya bikin ide baru lagi kan? Enggak. Mengejar dari apa yang tadi dijawab oleh Bim-bim ya. Itu kalau itu boleh, kalau untuk menggali boleh. Misalnya jadi nggak ada yang dicatat sini, tetapi kita menggali atau mengulang apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan itu. Boleh itu diizinkan. Oke. Apa lagi yang dirasakan? Coba dulu diceritain dulu apa yang dirasakan. Jujur kayak ya kalau interview seperti ini memang rasanya agak beda ya. Beda banget pasti berubah. Lebih agak santai. Lebih agak santai ya. Jadi kan memang kita bikin sesantai mungkin. Kan namanya suruh cerita. Jadi orangnya juga Bim-bim interview oleh Bu Julia gimana rasanya, enak nggak atau merasa jadi terdakwa atau merasa jadi akhir-akhir juga aku ngarangku juga makin indah senang aku makanya saya bilang dia bisa loh jadi pembuku aja bukunya ngarang atau collection segala macam. Saya yang jadi bingung kok bisa ngalir yang mengalir ya. Oke. Kalau gitu sekarang saya kasih dulu ya feedbacknya. Nanti saya dulu ya kasih feedback. Nanti kalau udah nanti Pak Agus ngasih feedback. Jadi gini, pertama.